Kan tadi udah ada anggota. Kok nggak berhenti? Sih, saya takut, cek. Takut, Pak. Lihat demi Allah, Bang. Tadi kalau temen lu kelindes, gimana? Tuh, yang cewek. Kalau truknya jalan tadi, coba. Gimana tuh? Kami dari tim pemburu preman Polres Metro Jakarta Barat malam ini melakukan patroli di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kami berpatroli ke wilayah Cengkareng. Dari kejauhan kami melihat dua pengendara sepeda motor yang berbonceng tiga. Kami melakukan pengejaran, salah satu dari mereka mengalami kecelakaan dengan menabrak motor teman mereka yang juga melarikan diri. Woi, diam. Tapi beberapa dari mereka malah melarikan diri dan meninggalkan motor mereka yang terjatuh di tengah jalan. Nelfon. Siapa? Kamu nyari apa? Cewek saya, Pak. Hah? Cewek. Lo mikirin cewek, lo mau nyelakin gue. Beberapa anggota kami berhasil menangkap pemuda yang melarikan diri. Lo mau jadi jagoan di jalanan? Enggak, saya habis dari rumah temen. Dari rumah temen? Iya. Kan tadi udah ada anggota, kok gak berhenti? Sih, saya takut, cek. Takut, gak ngeliat demi Allah, Bang. Tadi kalau temen lo kelindes, gimana? Tadi cewek lo kemana? Ini punya siapa? Di saya, Pak. Iya. Telepon, mini call telepon. Nggak megang HP dia. Nih, telepon pakai HP ini. Nggak megang HP, Pak. Nggak tahu, pokoknya pas jatuh tadi, saya kan langsung ini, tengok kanan kiri, dia nggak ada tapi. Pokoknya jatuhnya tadi sini. Ayo, keluar. Kami mendapat informasi dari pengendara truk bahwa wanita itu bersembunyi di kolong truk. Siapa? Ceweknya ada lagi? Mana? Gak tau. Jangan waktu itu duduk. Gitu. Ada lagi gak? Gak ada dulu, Pak. Lari-lari gitu kalau kalian nabrak itu gimana? Tuh, dan cewek. Kalau truknya jalan tadi, coba. Gimana tuh? Hah? Pacar kamu? Oh, pacarnya? Yaudah, nanti kita yang nganterin kamu ke rumah ya. Soalnya kita ke arah meeting juga, biarin dia pulang. Yaudah, ayo ikutin saya, kita ke mobil. Kenapa tangannya? Luka? Kecelakaan. Jangan itu bahaya tadi ngumpet di kolong truk lu. Kalau truknya jalan, kelindes. Kami berinisiatif untuk mengantarkan wanita tersebut karena kondisi badannya yang sakit karena terjatuh. Baik, Pak. Ah, maaf. Jadi begini, tadi kita nemuin anak. Siapa namanya? Itu tadi bonceng. Iya. Temennya banyak. Berapa orang? 6 orang. Siapa nama temennya? Dan kami mengantarkan wanita itu ke rumah orang tuanya. Sampai di sana, kami bertemu dengan ayah wanita tersebut. Jadi kita patroli, kita berhentiin, Pak. Yang bawa motor, katanya karena nggak mau berhenti, ngebut tadi ya, jatuh. Kenapa bisa orang-orang kayak gitu, ikut-ikutan? Jadinya takut polisi, jadinya ngejar. Baru udah takut punya salah, orang kalau nggak nyolong, nggak apa, tinggal gini aja, berhenti apa gimana.
kita aja, Pak. Tinggal ya, nanti tolong ini aja, mungkin lebih awas gitu Pak ya. Ya saya tinggal ya. Ya hati-hati Pak ya. Semua. Dan kami memberikan himbauan kepada orang tuanya agar lebih memperhatikan anaknya, apalagi dengan kondisi yang sudah malam seperti ini, tentunya sangat bahaya berada di luar rumah. Angkat tangan di atas ya. Siap ya. Iya, saya mau ngapain, Pak? Saya bilang apa? Ini buat apa ini? Surat jurnal polisi, identitas polisi. Karena kamu nggak benar kalau mau ambil datang ke Prestabes. Kamu bawa kayak gini tujuannya untuk jaga-jaga apa?